Oke guys, jadi tadi dari terakhir gue berhenti lumayan ya nggak lama-lama banget sih, sekitar 15 menitan atau 20 menitan akhirnya kita ketemu rombongan gitu lagi nih. Akhirnya ketemu lagi. Jadi tadi jalanan kita rada muter sih, cuma ya nggak apa-apa lah, lebih enak malah. Jadi tadi kita bisa nikmatin jalanannya. Berberapa tuh tadi kita? Bertiga doang tadi ya. Kita jadi bisa nikmatin bertiga doang di jalanan yang emang katanya lebih enak sebenarnya kalau lewat situ. Lebih banyak apa? Belokan-belokannya. Kalau kita ikutin jalur mereka cuma kayak lurus-lurus doang. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan lagi, guys. Melanjutkan perjalanan menuju Jogja. Tapi kayaknya kita mau ke itu sih ya. Mau ikut ke acara ini dulu nih, ke Candi Prambanan. Kalau kita riding rame-rame begini, gini nih jalan ini. Ya kan, main tunggu-tungguan. Kalau kayak tadi kita bertiga gas terus, mantap. Tapi kalau kita hafal jalan sih nggak masalah ya, kayak tadi. Kalau tapi nggak hafal. Masalahnya kita nggak tahu jalan sama sekali. Terus ini kayak diantah berantah gitu, kita nggak tahu di mana ini. Makanya, cuy. Kacau. Aduh. Ayo duluan, maju dit. Oke. Okay. Udah isi perut, ya kan? Udah isi bensin orangnya, mantap. Langsung langsung lanjut gas lagi. Tapi perut gua rada-rada panas anjir makan cabai hijaunya. Cuma untungnya tadi kita dapat restoran yang makanannya bikinnya serius gitu, nggak bercanda, enak jadi rasanya. Mantap lah, bensin gua udah berkurang setengah dari full. Cuma kemarin kan di Jakarta gua isi full, terus udah dipakai-pakai riding semalam ya kan, muter-muter. Tadi pagi sih masih full, pas sekarang nih udah mulai turun. Semoga aja nanti ada pom bensin lagi, karena dari tadi kita kayak lewatin apa ya, hutan-hutan, sawah-sawah gini. Jarang banget nemu pom bensin. Ini gua juga nggak tahu ya ini di mana. Tahu nih. Benar-benar nggak tahu, kita ngikutin aja. Kayaknya sih kalau ke Jogja lewatin Magelang dulu katanya sih, cuma nggak paham lah. Oh iya tuh benar tuh, ada signnya di depan, lurus Magelang. Berarti abis Magelang baru Jogja. Ini pertama kali ya banget nih gue bawa si Z keluar kota, touring ya lumayan jauh lah. Tapi enak loh dari Semarang Jogja. Dari tadi jalanannya mantep banget. Udaranya dingin juga tadi pas di atas. Cuma mereka jalan kan dari tadi kayak gini Dit ya. Kita kan udah kebut-kebutan dari tadi ya. Tapi ya gara-gara berarti, kita muter. Berarti kita karena muter jadi ya, lama ya. Jadi kayak lama. Jadi lama gara-gara muter jauh. Padahal udah ngebut banget tadi kita. Karena enak banget soalnya cuy. Iya, parah sih, enak banget tadi yang kita lewatin. Sawah-sawah, naik turun, iya. Belok, kacau. Parah sih, jalanannya tuh benar-benar liku-liku, naik turun. Karena tadi yang lu lihat ada gunung kan ya? Apa? Yang lu lihat ada gunung. Iya, tadi Gunung Merbabu cuy. Oh iya. Yoi, tadi gua lihat di map. Harusnya tadi kita minggir dulu tuh foto-foto dulu sih. Kacau, keren banget tadi. Lah iya juga ya, mereka jalan kayak begini doang. Iya, jalannya kayak gini cuy dari tadi, kita udah ngangang. Berarti kita muter jauh itu sumpah. Gak apa-apa lah, enak. Jalan-jalan. Iya. Ini gak ada nih, tadi kita jalan segini nih. Gak ada, dari tadi kita jalan 80, 90, 100 terus. Gara-gara takut ditinggal iya. Ya. Oke guys, jadi kita sekarang udah di kota mana tadi, Dit? Pertayudan. Iya, sotoy sekali. Gak tahu nih, pokoknya kita udah sampai di, ya udah di perkotaan lah ya. Udah gak jalan-jalan kecil kayak tadi. Cuma ya tetap sih enakan jalan kayak tadi sih. Kalau di kota kayak gini udah banyak mobil motor nih. Tadi kita bener-bener kayak jalanan punya kita doang cuy. Parah. Kalau sekarang udah rame gitu. Enak banget. Ini mungkin kita udah, ya udah 3/4 jalan lah ya. Atau masih jauh lagi, gak tahu deh. Kita hanya mengikuti yang di depan saja lah. Tuh, Yogyakarta lurus. Lurus. Oh, Candi Borobudur ke kanan. Yoi. Berarti Candi Borobudur tuh nggak di Jogjanya banget ya? Mana apa tuh? Gimana? Di tengah-tengah Jogja dan Udah deket Jogja cuy, 12 kilo lagi dari sini. Berapa? 12 kilometer lagi kayak tadi kita nyasar ke itu. Iya. Tadi kita nyasar ke Kopeng. Ke Kopeng kan 14 kilo, ini cuma 12 kilo doang nih ke kanan. Nyasar muterin gunung. Panas, sudah sampai di kota-kota kayak gini panas nih. Iya asli. Tadi di atas enak banget sih, dingin. Oke. Okay. Udah hijau nih dari tadi nggak jalan-jalan. Astaga. Yoi, ada showroom Kawasaki. Mantap. Gede juga tuh showroom, lumayan. Kita berapa motor ya ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 11-an lah. Iya. Terges juga tuh di belakang ikut. Oke, okay, kita udah masuk di daerah, ya udah di daerah pedesaan lagi sini ya.
jalannya udah lumayan kecil lagi, terus berliku-liku juga. Lebih asik jalan di tempat kayak gini sih. Parah. Dibanding di perkotaan udah rame banget, panas lagi. Di sini udah mulai cuacanya udah mulai rada enak nih. Enggak sepanas kayak tadi di kota. Is. Apa nih? Kenapa nih? Ada orang mau masuk. Wah, astaga, sampai ngerem banget. Enak begini sih, parah. Nikong-nikong terus. Adem dah nih, udah jam 12, bro. Gua enggak tahu nih masih seberapa jauh lagi. Tadi kita ngambil jalur alternatif yang ke arah Solo sih. Semoga aja udah deket lah ya, karena pipi gua udah pegel banget ini. Aduh, halamnya sempit. Di pipi ngepres banget, jadi lama-lama kayak pegel gitu pipi gua kanan-kiri. Berarti kita udah ada berapa jam perjalanan nih ya? Tadi kita start sekitar jam 7:30 lah ya. Jam 8 lah, iya. Dari Semarang. Dari Semarang tadi kita 7:30, sekarang udah jam berapa nih, Dit? 12. Udah jam tadi 12 ya. Istirahat ada kali sejam. Iya, istirahat sejam lah. Tadi berarti kita udah berapa tuh? 4 lah. Udah jam udah 4 jaman lah. Iya. Ayo maju. Udah sekitar 4 jam dan kita masih belum sampai juga. Udah lama enggak jalan jauh, pegel-pegel, guys. Ini Z900 tuh kayak apa ya, footstep-nya nekuk banget gitu, jadi pegel betis gua. Gua pengen buru-buru buka helm doang, sumpah. Gua pengen buru-buru selanjaran gua, buset. Woi, selau. Santai dong, santai dong. Santai, Bang. Solo tuh, jalur alternatif ke kiri. Kita kok ke arah Solo sih? Emang ke arah sana ya? Kan Prambanan di Solo. Oh. Kalau tadi Jogja lurus terus, Red. Gak usah belok-belok. Oh. Mantas. Oke, Nikung. Nikung lagi, awas, hati-hati. Blind spot. Nikung lagi. Lompat dong. Astaga, gua gak tahu. Gua gak tahu tiba-tiba. Cangkringan, Kaliurang, Magelang. Kita ke kanan. Oke, guys, kita sepertinya udah sampai nih ya, kalau gak salah. Di Candi Prambanan. Gimana? Capek, Bray. Capek, pegel ya? Pegel. Parah. Pegel udah lama gak jalan jauh sih. Ini, aduh ya Allah, pegel banget pantat gua. Yap, jadi seperti kita udah sampai nih di Candi Prambanan, kalau gak salah. Tapi gua gak tahu nih masuk ke dari mana nih. Wow, sawah-sawah, hijau banget, mata seger banget sih. Yang punya saya ngeliat gedung-gedung. Yoi, akhirnya kita melihat yang hijau-hijau. Di mana nih masuknya? Ke Candi Prambanan emang harus tadi apa, emang harus lewat jalan yang tadi kita lewatin atau ada jalan lain ya? Wah, gua enggak tahu deh. Ini kan tempat wisata ya, kali jalanannya sekecil itu, cuy. Namanya Candi, Bro. Wah, ini dia tempat masuknya. Oke, akhirnya kita sampai. Gua enggak sabar pengen buka helm, pegel banget ini pipi gua. Gua juga, Bro. Aduh, sakit nih. Oh, bukan. Bukan, salah. Maju lagi. Mana dia tempat masuknya? Oke, akhirnya kita masuk ke dalam Candi Prambanan. Wah, banyak banget. Iya. Kita salah agama nih kesini. Parah. Akhirnya kita sampai dengan selamat semuanya di Candi Prambanan. Mantap. Yuk. Maju. Haha, kita salah gaul. Parah. Waduh, ini kita ngelewatin kayak jembatan gini. Ini acara apa? Ini acara apa? Kita ikut-ikutan, nggak jelas. Waduh, ramai banget di dalam. Kita ikutan masuk. Ikut aja, Yarin, salah gaul. Motor pulang-pulang berdebu semua ini. Parah. Minum mana minum. Waduh, ini acaranya beda agama kita. Kacau. Tuh dijual, biar satu agama beli dulu aja. Hah? Beli dulu aja tuh, dijual. Beli dulu ya? Iya. Biar barengan. Yoi. Indonesia Heritage Motorcycles.
Oke guys, kita akhirnya nyampe, mau istirahat dulu nih ya, capek banget. Hah, pegel, gue gak sabar pengen buka helm. Ya, lewat jembatannya harus ganti-gantian. Gak bisa ya. Rame-rame. Lah terus kalau mobil masuk dari mana? Dari sini. Ah ya kali. Lihat lah kan? Iya. Iya kan? Oh muat ya? Oh muat anjay. Yoi. Keren ya tuh. Yoi. Yoi, kita menyeberangi sungai. Aduh, serem anjir, ada yang bunyi tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju hotel. Udah sore banget. Kita udah capek, mau apa, pengen mandi. Acau, lengket. Pengen mandi, malam baru jalan lagi lah, nyari-nyari makan. Istirahat dulu kita. Ke belok kanan ya? Setelah jalan jauh, oke.